Aris seorang bocah yang sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang sudah SMP menderita penyakit yang langka, yaitu telinganya yang mengeluarkan kertas dan semut. Anehnya, penyakit tersebut tak kunjung sembuh meski keluarganya sudah berupaya berobat ke beberapa dokter THT. Inilah video amatir yang direkam pihak keluarga detik-detik ketika dari telinga sang bocah mengeluarkan kertas. Sungguh miris mendengar Arif yang menahan sakit ketika ada gulungan kertas berwarna putih keluar dari dalam telinganya. Sambil berbaring, gulungan kertas tersebut dikeluarkan menggunakan pinset. Pihak keluarga pun mengaku bahwa kejadian ini sudah cukup lama terjadi sekitar 6 tahun berlalu. Bahkan pihak keluarga juga sudah membawa Arif ke beberapa dokter THT namun tak membuahkan hasil. Bahkan pihak dokter angkat tangan tak bisa menangani penyakit yang diderita anak mereka. Bukan ini, bukan hoax ini. Beneran keluar kertas seperti itu di telinga ponakan saya. Bahkan tetangga juga banyak yang lihat. Di sini banyak yang datang lihat kejadian hal seperti itu, sungguh aneh banget. Ini tapi pintalan. Kertasnya ini dipinta-pinta seperti ini nih, keluarnya tuh bulat. Bulat-bulat seperti itu tuh. Bulat-bulat seperti ini tuh saya buka keluar dari telinga, dibukain, dibiberin segede gini. Semua persis seperti ini. Persis seperti ini. Kemarin kertas tisu apa kertas apa, Bu? Kertas buku tulis. Supaya ponakan saya. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.